berusaha mendapatkan kata mendapat kata-kata yang menyenangkan dan menulis kata-kata kebenaran secara jujur kata-kata orang berkhidmat seperti kusak seperti kusa dan kekumpulan-kumpulan seperti paku-paku yang terlancap diberikan oleh satu gembala ini uh, banyak juga itu ini um, apa mereka di dalam um, uh, kitabnya menulis Allah berfirman uh, ini uh, banyak juga mereka menulis sebelum itu Allah berfirman ya. ini kata ini perkataan Allah sebelum mereka menulis begitu Alkitab juga uh, memberitakan tentang hal-hal yang belum terjadi banyak lo buat juga Alkitab yang sudah tergenapi uh. gitu, atau yang sedang terjadi modal sekarang eh uh, uh, iya, iya. Ya. Betul, itu 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 si 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 ya, baik -baik. Jadi begini, saya kekuatkan kuatkan narasinya Ustaz Alif itu mengenai dalam sistem pewahyuan dalam Islam itu kan seperti tadi yang disampaikan oleh Ustaz Alif. Kalau Allah itu yang menyampaikan wahyunya berfirman itu tidak pernah sekalipun dalam Al-Quran itu menyatakan dirinya Allah itu berfirman dengan menyatakan dirinya dalam bentuk apapun yang menyerupai makhluknya seperti dalam bentuk rupa api atau berbentuk malaikat yang datang itu nggak pernah kalau dalam dalam uh, pewahyuan uh, dalam kewahyuan uh, pewahyuan Al-Quran itu nggak ada kalaupun tadi mengenai cahaya uh, api yang digambarkan dalam surat uh, itu dalam surat al uh, itu hanya sebagai petunjuk petunjuk bahwa agar Musa Nabi Musa mendatangi ke tempat situ di sana ada nyala api makanya di situ bahasanya tadi Musa itu kepada keluarganya menyuruh keluarganya untuk menunggu di situ dia akan mendatangi api itu siapa tahu dia mendapatkan petunjuk dari api itu dari tempat api itu bukan berarti api itu adalah perwujudan dari Allah itu sendiri bukan itu hanya sebagai petunjuk mengenai tempat yang harus didatangi jadi kalau di dalam keluaran tadi bahwa dinyatakan bahwa Tuhan itu menyatakan diri dalam rupa api atau sebagai malaikat dalam rupa api yang kemudian lama kelamaan uh, itu adalah Allah itu sendiri ya berbeda di sini meskipun ada sama-sama api kita berbeda di situ konteksnya pak ya tidak pernah dalam Al-Quran itu dalam sistem pewahyuan Al-Quran itu bahwa Allah sendiri yang langsung menyatakan dirinya dalam bentuk apapun tidak pernah Adapun tadi disampaikan bahwa mendengar suara ya, itu maksudnya begini Allah Allah lah yang memberikan membuka fasilitas memberikan fasilitas kepada siapa yang dikehendakinya seperti kepada Nabi Musa dia yang dan berbicara langsung kepada Nabi Musa maka Nabi Musa saja yang akan dibuka hijab dibuka tabirnya untuk bisa mendengar firman Allah itu sendiri. Kalaupun ada Harun bersama Musa pada saat itu, maka Harun tidak akan mendengar suara itu. Hanya Musa yang akan mendengar karena hanya disampaikan kepada Musa dan Allah hanya membuka tabir atau hijab pada Musa. Begitu uh, sistem pewahyuan. Jadi di situ terdengar ada suara. Malah Musa mendengar suara dari seberang lembah, dari balik pohon seandainya ada Harun, Nabi Harun di situ bersama Nabi Musa, maka Nabi Harun tidak akan mendengarnya. Karena itu hanya ditunjukkan kepada Nabi Musa. Nah, itu diceritakan di dalam Al-Quran. Seperti itu sistem kewahiwannya. ya. Jadi, berbeda dengan apa yang diceritakan di Bible tadi, meskipun ada sama-sama petunjuk api. Cuma pemahaman dalam Bible, kalau saya menyimak tadi, antara Ibu Putri dengan Pak Dr. Adi mengatakan itu adalah perwujudan dari Tuhan itu sendiri, ya. Seperti itu saya ininya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau disampaikan, Pak. Atau... Baik. Saya-saya sampaikan sedikit. Bu. Mau, izin Bu Petri. Gini, jadi ya. kalau tentang Peihawaiwan itu, Peihawai itu, itu ke, tadi kan sudah menampakkan dari malaikat. Dan kalau kepada Yakub lewat pergumulan, tetap juga malaikat pergumul dengan apa? Di kalau melalui Abraham ada tiga sosok manusia. Lalu mengenai di Pulau Patmos bertanduk tujuh, bermata tujuh, itu. Dan bisa melalui pendengaran, bisa melalui mimpi, dan bisa melalui cerita, hikayat, ya. bisa melalui perumpamaan. Ya. Ada perumpamaan. Nikahilah perempuan Sundal, peranaklah ada anak-anak Sundal. Itu menggambarkan Israel Utara, Samaria, dan Yerusalem itu menggambarkan itu jadi makanya di teman-teman diskusi wa grup katakan itu buku porno ya memang diceritakan secara vulgar bagaimana persundalan bagaimana ya. maaf kata buah cakar apa semua alat kelaminnya semua diceritakan di situ dan itulah cara Tuhan mewahyukan Firmannya uh, itu Firman itu bisa melalui mimpi bisa melalui pendengaran bisa melalui cerita bisa melalui perumpamaan itu jadi caranya itu berbeda-beda. Tetapi kalau di keluaran tiga tadi, di ayat 10, Allah berfirman. Jelas itu di keluaran 3, saya baca lagi. Keluaran 3, kita kan belum sampai ke bawah jadinya. Keluaran 3, ayat 10. Allah mengerti, Jadi Allah. sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Piraun untuk membawa umatku orang Israel. Memang tadi ada beberapa ayat di Quran yang di, sudah di, di, diceritakan tadi. Cuma ada mungkin hanya empat ayat ya empat ayat di di mana tadi ya di Al-Taha itu saya bilang Al-Taha Al-Taha sepuluh ketika dia Musa melihat api lalu dia berkata kepada keluarganya tinggallah kamu dalam kurung di sini sesungguhnya aku melihat api mudah-mudahan aku dapat membawa sedikit nyala api kepadamu atau aku akan mendapat petunjuk di tempat api itu nah ternyata ada di sini petunjuk di tempat api itu, tapi ketika ya. dia itu mendatanginya ke tempat api itu, ia dipanggil, wahai Musa, berarti ada uh, suara dari api itu, wahai maka ketika dia mendatanginya, berarti tempat api itu dia dipanggil, wahai Musa, sungguh aku adalah Tuhan, berarti sama dari api itu berseru, Musa, Musa, Ya Allah, kata Musa. Kalau di Keluaran 4 ayat 4 di Al-Taha 10, ketika dia mendatanginya dalam kurung tempat api itu, dia dipanggil, Wahai Musa, Al-Taha 11, Altaha 12, sungguh aku adalah Tuhanmu. Maka lepaskanlah kedua terompahmu, karena sesungguhnya engkau berada di tempat lembah suci. Berarti dari api itu ada suara, Wahai Musa, aku adalah Tuhanmu. Demikian Pak Ustaz Alif Taman dan Pak Awi. Ternyata sama, dari api itu ada berseru, wahai Musa. Jadi al taha 11 ya. dengan Al-12 sama dengan keluaran 3 m 4. Nah, ini mungkin yang yang beda gini, dokter Adi. ini mah nanti dikoreksi ya, ustadz Talib ya, sama Bang Alwi ya. Yang agak beda gini, kalau yang disampaikan Dokter Adi itu kan kesannya konkret banget, seperti ada suara, terus betul-betul ada gelombangan gitu. Nah di Islam itu pewahyuan, pewahyuan itu adalah hanya orang-orang tertentu, seperti kita ya dalam sehari-hari aja. Kalau orang yang dia uh, bisa melihat sesuatu, itu orang lain nggak bisa melihat. Yang pernah penampakan apa-apa, orang lain pun nggak bisa melihat. Hanya orang tertentu yang bisa melihat. Ya. Nah ya, pendengaran itu. ini, pendengaran ini proses pewahyuan itu itu Nabi Musa mampu menerjemahkan, dikomunikasikan ke umatnya. Tapi bentuknya bukan terus real, kayak kita, oh, berarti dari api, terus konkret ada gelombang, suara. Nah, tapi dinarasikan ya seperti itu, karena memang bahasa manusia. Seperti kita ya, ilham aja. Ilham itu apakah bahasanya gimana? Tapi orang mampu, ngerti, Nah, inilah kewajiban manusia dikasih amanah. Sehingga mampu memfilter keimanan-keimanannya. Dengan proses pewahyuan-pewahyuan, mana yang yang wajar untuk para nabi itu wahyu itu apakah konkret? Dalam bentuk seperti itu. Di Islam enggak ada terus dengar kayak apa suara mikrofon Kalau oh, ini aku menurut saya ya. Enggak seperti itu makanya jadi pewahyuan kurang... itu tidak harus lewat suara jadi Quran mencatat kan tanggakan kan tak <rompah> tempat ini <tangga> ya, ya iya ternyata. kayak elham intuisiannya diterjemahkan begitu dan jelas karena Nabi pak pa Ersa sebentar saya potong jadi eh. saya bandingkan dulu keluaran tiga ayat 4 ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya. Musa, Musa. Dan Musa menjawab, Ya Allah. Itu keluaran 3, 4. Aku baca Al-Taha 10, 11, 12. Ketika Musa melihat api, lalu dia berkata kepada keluarganya, tinggallah kamu di sini. Sesungguhnya aku melihat api. Mudah-mudahan ya. Aku dapat membawa sedikit nyala api kepadamu, atau ya. aku mendapatkan petunjuk tempat api itu ayat 11. Ya. Maka ketika dia mendatanginya tempat api itu dia dipanggil, wahai Musa. Berarti dari api itu ada suara, wahai Musa. Ya. Ya. Tunggu, aku adalah Tuhanmu. Ah itu. Jadi mirip. Ini Oke, bahwa yang agak beda ada, beda ada apa? suara dari api ada suara Oke. dari api karena ya, saya sebentar saya, 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 saya baca dulu ayat tahap 10 ya. hmm, ketika dia musa melihat api lalu dia berkata kepada keluarganya tinggallah kamu di sini sesungguhnya aku melihat api mudah-mudahan aku dapat mendapat sedikit nyala api kepadamu, atau aku mendapat petunjuk di tempat api itu garis bawah oh. Aku akan mendapat petunjuk di tempat api itu ayat 11, maka ketika mendatanginya tempat api itu dia dipanggil wahai Musa berarti ada petunjuk dari dalam api itu wahai Musa mohon maaf jika saya salah menafsir silakan nah, <laughs> saya hanya kalau juga. agak bedanya gini narasi itu kan mudah-mudahan ya nah karena kan, dia tetap kan, hamba Allah yang akan terjadi itu itu masih rahasia Allah agak beda kalau yang di, di Ustaz tadi kan Musa terus tanya terus kayak kayak bicara sesama kawan kan gitu nah dikuriklan kan nggak enggak gitu mudah mudahan nah itu mujizat mujizat itu semuanya gitu Nabi Ibrahim mau dibakar menyimpang sedikit ya dia nggak tahu bahwa nanti dia nggak kebakar nggak tahu tahu-tahu loh kok nggak kebakar. kalau tahu nggak ada rasa takut. Nah, hal-hal kayak gini ini bedanya di Islam itu semua nabi itu makhluk ciptaan sehingga yang akan terjadi bisa tahu kalau ada pewahyuan. Kalau di luar pewahyuan nggak ada wahyu, ya nggak tahu juga nabi itu. Iya, iya. Ya. biasa. Ya. Silakan, silakan. Ya. Jangan, jangan dipahami bahwa api itu yang berbicara, ya, atau memang Tuhan. misal jadi api lalu berbicara, makanya di penegasannya di al ini, sebagai ayat penguat, ya, ini memang eh, Allah tentukan ayat-ayat seperti ini. Allah sendiri yang meletakkan sehingga di ayat ini satu ayat memperkuat ayat yang lain dan lain sebagainya. Gitu, maka ketika dia Musa mendatangi api itu, dia dipanggil dari pinggir lembah di sebelah kanan Musa, dari arah pohon di sebidang tanah yang diberkahi, wahai Musa. Sesungguhnya, Aku adalah Allah, Tuhan semesta alam. Ya, dia itu mendengar. Uh, tadi saya sempat ilustrasikan di sini, kalimatnya kan mubarokan, ya. Tempat yang diberkahi artinya yang sudah dinetralisir keadaannya, misal yang Tuhan sediakan ya, atau yang tadi Bilwaril Mukodasi tua itu di tempat yang suci itu. Uh, seperti juga ketika Nabi Muhammad diisrokan, ya. ya Allah di barokna yang tempatnya itu diberkahi karena dia akan Berkahi. menuju apa Tuhan yang menyediakan memfasilitasi karena dia akan berkomunikasi dengan Tuhan, gitu loh. Makanya Tuhan sendiri yang menyediakan fasilitas itu dan hamba yang dipilih dialah yang akan berkomunikasi dan dia diberi pemahaman komunikasi dengan Tuhan tanpa harus misal berbicara tapi menghasilkan suatu pemahaman ketika diucapkan inilah komunikasinya begitu mungkin seorang dokter pak dokter pun misal begini sesuatu bisa menghasilkan bacaan dari hasil rekaman di alat kedokteran itu ilustrasi sederhana analogi ya jadi bisa dibaca padahal itu sesuatu bukan bacaan gitu. Tetapi nanti ketika di print ini maksudnya begini tulisannya. Atau mungkin ketika masalah ilustrasi begini yang namanya komunikasi manusia saja, misal saya di sini berkomunikasi dengan PR saya di sana, mendiam diri duduk, tiba-tiba saya duduk konsentrasi fokus saya berkomunikasi tanpa bersuara itu bisa. Nah, manusia aja bisa menjalin komunikasi dengan orang dengan orang jauh ya, bukan 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 HP loh. Istilahnya telepati ya orang-orang dulu itu ya dan itu memang terjadi apalagi Tuhan gitu loh Tuhan ini memilih hambanya dan menyediakan tempat maksudnya tempat yang disediakan sesuai dengan standar SOP Tuhan gitulah kalau kita bahasakan ya karena bahasanya harus sangat jelas ini kalau sama Pak Dokter ini ya. <gih>, jangan sampai saya ambigu Oke, okay. okay, sebentar, sebentar, Bang Alif. Saya mau kuatkan pernyataan saya dengan pernyataan Pak Irsa tadi bahwa tadi kan Bang Irsa menyatakan jangan dipahami bahwa suara yang dimaksud didengar Musa itu adalah suara seperti ada gelombang bunyi yang terdengar Seperti itu ya Melainkan cuma ya, Musa betul. yang bisa mendengarnya Karena hijabnya dibuka oleh Allah Pertanyaan saya ke Bang Alif Seandainya ada istrinya Musa di saat itu bersama Musa Apakah istrinya Musa akan mendengar suara itu? <laughs> Ini perandaian andaian pun Kita tidak akan bisa menjawab bahwa dia itu mendengar Karena hamba yang dipilih ah, Ya nah, sekarang begini saja salah Cuma satu, yang dibuka hijabnya uh, saja Yang dikehendaki iya. Allah saja yang akan mendengar suara itu Begitu tidak sama dengan konsepnya yang di keluaran tadi karena kalau konsepnya di keluaran tadi <tuh> semua orang akan mendengar kalau di Islam ini cuma iya. yang dipilih yang akan dibuka hijabnya oleh Allah yang akan mendengar itu ini salah satu contoh saja salah satu contoh ilustrasi, saja izin, uh -huh. izin, izin. Yeah. ilustrasi Ustaz Alif tadi tentang dokter aja setelah print kan bentuknya cuma grafik tapi yang mampu menjembatan itu ya dokternya itu orang awam nggak ngerti Ya itu ya. betul. Hasil EKG ya. itu kan nggak apa gitu. Oh, ini ya. begini kan gitu. Arti, nah, <laughs> komunikasi. Ya, ini, alat. tapi kelasnya ini kelas untuk pemahaman gitu aja. Ya, ini okay. pendekatan okay. pemahaman ya, bukan menyamakan bukan. Ya. Ya, ya, ya. 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 ya, ya, ya. masalah hamba yang dipilih, Subhanallah di asrobi abdihi. Contoh, Nabi Muhammad yang dipilih, ya Nabi Muhammad sendiri yang tahu, merasakan padahal orang-orang di sekitarnya itu ada tahu. Bagaimana Nabi Muhammad dia mau tidur dia tidur dan banyak yang tidak menyangka bagaimana dalam semalam perjalanan begitu banyak karena memang hamba yang dipilih dia yang ditentukan makanya orang lain tuh nggak tahu gitu, iya. begitu ada ya seperti bisa, tadi dia. yang ditanyakan Pak Awi. Cuma Musa yang mendengar itu di situ nggak ada siapa-siapa lagi Musa diutus itu hanya Musa aja. Nah, istrinya kalau di Qur'an? Oh kalau eh. di situ ada. Istrinya. Oh kalau istrinya jauh ya. ini, istrinya jauh. Ya. Jadi Konteksnya kan, Nabi Musa melihat dari kejauhan lagi berjalan sama istrinya. Dia mau menghampiri api, artinya maksudnya ini Betul. sebenarnya api ini seolah-olah isyarat bahwa isyarat. Nabi Musa Betul. menjauh dari istrinya, bahwa dia mendatangi karena dia akan menerima wahyu. Nah, mendatangi tempat itu akan menerima wahyu, memang sesuai dengan yang dibutuhkan. Kenapa konteksnya api? Kita lihat kalimatnya. Barangkali dari api itu saya mendapat suatu petunjuk ataupun paling tidak percikan api itu akan dapat menghangatkan tubuh atau menghadapkan badan kita gitu. Ah, berarti kan konteksnya malam hari di... berarti. Ya, konteksnya kan gitu kan. Eh, apa namanya? Nabi Musa paling tidak oh alasannya logis, makanya dia menghampiri api itu karena itu konteks yang dibutuhkan gitu. Media itulah yang di jadikan sebagai tanda bahwa dia itu bergeser ke sana. Ternyata begitu beliau datang ke sana, ya dialah menerima firman, ya dia ikuti di sana gitu. Kalau bedanya kalau di Alkitab itu Musa sedang mengembalakan domba mertuanya. Ya. Ya. ya, lagi ya. e, ya, pertanyaannya kepada Ibu Putri. Hmm? Kalau saat itu Musa ada bersama orang lain, apa orang lain juga itu akan mendengar suara itu? E, Musa di Alkitab, Musa sendiri sedang mengamalkan domba. Iya, kalau saja ada orang lain di situ selain Musa, tapi bersama oh. dengan Musa apa? orang lain juga akan mendengar itu. Uh, itu orang lain diperintahkan jangan menjauh uh, lagi Musa uh. mau mendapatkan dua lubang batu cuma orang tapi um, ya, paham, mereka. Tapi harus menjauh, tidak boleh menyentuh kepada gunung itu karena tempat itu. Uh, Oke, okay, paham. Berarti maksudnya begini kalau menurut saya tadi menyimpulkan suara yang dimaksud dalam Bible itu berarti ada gelombang bunyi ya. Berbeda kalau dalam Al-Qur'an suara yang dimaksud itu tidak ada gelombang bunyi karena cuma Nabi Musa saja yang bisa merasakannya. Kalaupun ada orang lain di situ tidak akan bisa merasakan karena cuma Nabi Musa yang dibuka tabir dibuka hijabnya oleh Allah untuk bisa berkomunikasi langsung dengan Allah saat itu. Saya rasa Sama begitu ya, mungkin begitu. Orang-orang Israel itu disuruh uh, emang, tapi tidak boleh mendekati gunung itu waktu mau menerima doa batu. Cuma orang ya, ya, apa -apa. Israel menerima, Waktu... Ah, ya? sebenarnya silakan tadi ya. sebenarnya tadi ya. bang awi mengenai masalah bagaimana tidak, tidak memang tidak sanggup di satu sisi dikatakan juga kan katanya nabi musa itu berhadapan muka itu jelas kalimatnya kan bahkan ya. di bahasa inggrisnya kemarin sempat dibahas face to face. nah kalau face ya, to face ya. itu mau di mau diterjemahin apa lagi tetapi di ayat lain ditegaskan bahwa dia tidak sanggup kecuali melihat punggungnya. Jadi pistupis itu maksudnya melihat punggung, berarti pak punggung punggung atau gitu lain pistupis namanya Itu bahasanya ya nantinya. <tuh, 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 okay. Oke, sebentar Paui. Paui, Paui. Pak Pak Ali, izin. Bapis. Ya, Bapis. ya silakan, silakan ibu, eh, sebentar Bu Ibu, ibu. ibu. tadi, silakan Pak Adik. Setelah Matius, Matius 16, Matius 3 ayat 16 sama Matius 3 ayat 17. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Jadi waktu Yesus dibaptis, banyak orang dibaptis juga. Murid-murid Yesus yang lain juga melihat atau orang-orang yang lain melihat. Tetapi yang melihat roh Allah seperti burung merpati, hanya Yohanes Pembaptis yang mendengar suara dari sorga hanya Yohanes Pembaptis. Oh, Sama seperti tadi kepada Musa, sekalipun istrinya di situ, ya istrinya nggak bisa dengar. Hanya yang dibuwakan hijabnya, itu kata Pak Awi kan? Ya, bisa teringat. Baik. Jadi saya mau membacakan uh, Al-Qadas 28 29 30 31. Al-Qasas, ya. al ya, jadi karena kita tadi tampilkan memang yang saya pahami, saya ada kebetulan ada saya kurang di online, yang saya pahami kalau di Bible kan dari ayat itu menjelimet dari awal sampai akhir itu teliti dia dari awal. Seperti cerita Yesus, dia dari lahir, mati, bangkit semua ada di situ. Tapi kalau di Quran kan sekilas-sekilas saja. -sekilas Jadi sama seperti ini tadi tentang Musa. Saya baca de kalau di, di al kan jelas tadi. Kalau di al tadi saya bacakan bahwa Al-Taha 10, aku akan mendapat petunjuk di tempat api itu. Ayat terakhir, ayat Altaha 10 itu, Musa berkata, aku akan mendapat petunjuk di tempat api itu. Taha 11, maka ketika dia mendatangnya, dia dipanggil, wahai Musa, sungguh aku adalah Tuhanmu. Maka lepaslah kedua terompahmu, karena sesungguhnya engkau berada di tempat suci itu. Kalau Taha kan jelas, Musa ke api. Mudah-mudahan ada aku membawa api. Mudah-mudahan aku dapat membawa sedikit nyala api kepadamu, atau aku mendapat petunjuk di tempat api itu. Ternyata, ketika Musa mendatangi tempat api itu, dia dipanggil, "Wahai Musa." Jadi, memang di sini tidak dijelaskan bahwa uh, dari mana, yang siapa yang berkata, "Wahai Musa," ini dia sebelas belum. Tapi di ayat 12 berkata, sungguh aku adalah Tuhanmu. Itu tahap 12. Tahap 11 hanya ada suara. Wahai Musa. Ayat 10, aku akan mendapat petunjuk di tempat api itu. Nah ini ini masih nyambung ayat 10, 11, 12. Lalu di kadas tadi, apa kasas? Kasas 30 tadi, ketika dia musal sampai ke tempat api itu, dia diseru dari arah pinggir sebelah kanan lembah dari sebatang pohon di sebidang tanah yang diberkahi. Wahai Musa, sungguh aku adalah Allah Tuhan seluruh alam. Tetapi Kasas 28 saya baca dulu. Dia Musa berkata, itu perjanjian antara aku dan engkau yang mana saja dari kedua waktu yang ditentukan itu aku sempurnakan, maka tidak ada tuntutan tambahan atau diriku lagi dan Allah menjadi saksi atas apa yang diucapkan itu Al-Qasas 28, Alqasas 29, maka ketika Musa telah menyelesaikan waktu yang ditentukan itu dan dia berangkat ke dengan keluarganya, dia melihat api di lereng gunung. Dia berkata kepada keluarganya, tunggu di sini, tunggu sesungguhnya aku melihat api. Mudah-mudahan aku dapat membawa suatu berita kepadamu dari tempat api itu atau membawa sepercik api agar kamu dapat menghangatkan badan. Maka ketika dia Musa ke tempat api itu di dia diseru dari arah pinggir sebelah kanan lembah dari sebatang pohon di sebidang tanah yang diberkahi. Wahai Musa, sungguh aku adalah Allah, Tuhan seluruh alam. Jadi Al-Qasas 30 dengan Al-Taha 10 11 12 ini ya kalau di Al Taha itu kan nggak ada pohon. Enggak ada kata pohon atau lembah tapi di, di al kasas ada. Lalu kalau di mana tadi al taha itu hanya bilang aku akan mendapat petunjuk tempat api itu al taha 11, maka ketika dia mendatanginya itu tempat api itu dia dipanggil wahai Musa. Di ayat taha 11 tidak ada pohon. Itu Pak. Tapi ngomong-ngomong okay. ini 30 menit. Oke, okay, nggak apa-apa. menit enggak apa-apa. terus dijelaskan ini Bang Alif, Ustaz Alif mengenai ayat Baik asas 8 dengan 29 itu. Karena ya. di situ ada ini seolah-olah di tidak ada tidak sinkron selakan selalu. Pertama memahami masalah Al-Qur'an itu kan memang uh, istilahnya begini tafsir ayat di ayat. Satu ayat dengan ayat yang lain. Loh kenapa demikian? Ya memang begitulah Allah meletakkan ayat-ayat dan itu sesuai dengan narasi yang dimaksud. Bahkan saya malah menunjukkan lagi ini salah satu surah lagi di surah An-Nazi'at ada lagi mengenai bagaimana kelanjutannya lagi kisah hal ata hadi hal ata hadis Musa idna darabuh bil wadil muqaddas situha nah ini langsung di sini ah malah di sini sama sudahkah sampai kepadamu Nabi Muhammad kisah Musa ingatlah ketika Tuhannya menyeru dia Musa di lembah suci yaitu lembah tua langsung di sini pergilah engkau kepada Firaun sesungguhnya dia telah melampaui batas Nah, ini langsung loncat, nggak ada kisah yang tak layu, dan begitulah cara al Quran. Artinya, apa di Al-Quran itu memang Allah menempatkan satu ayat dengan ayat yang lain, tetapi narasi penguatnya biasanya berkaitan dengan sebelumnya. Dan apa tujuannya? Bagaimana legitimasi? Kenapa seperti ini? Nah, memang ada di Al-Quran, bagaimana Allah menempatkan satu ayat dengan ayat yang lain? Tujuannya apa? Contoh begini, tujuannya apa? Bisa kita lihat ya, di surah uh, sebentar ini karena... Ba sebagai bahwa beginilah Tuhan uh, ya uh, sebentar uh, hal kok jadi jauh amat eh nah ini saya buka dulu surahnya tuh agar tidak salah paham dan memang Allah sudah katakan demikian ya nah gini contoh Bismillahirrahmanirrahim wa idah badalna ayatam maka na ayah Wallahu bima yunazilu kolu an, anta muhtar, bal apabila kami ganti satu ayat di tempat ayat yang lain padahal Allah lebih mengetahui apa yang diturunkannya mereka berkata sesungguhnya engkau Muhammad adalah pembuat kebohongan bahkan kebanyakan mereka tidak mengetahui jadi memang sudah ada Allah ganti satu ayat dengan ayat yang lain Allah tempatkan ayat di ayat yang lain memang sudah ketentuannya demikian Makanya ketika misal ketika di surah tadi atau di sini e, langsung singkat tidak ada bagaimana kisah, ya di Toha ini kisah bagaimana oh. Nabi Musa sejarah awalnya dari e, pernikahannya ya atau mengenal kepada mertuanya gitu loh. Enggak ada, langsung. Nah, kisah ini ada yang tidak dikisahkan bagaimana suara diseru itu dari mana. Nah, di Atoha At ada, di atau Al-Qasas ada, tapi sejak kisah awalnya tentang bagaimana perjalanannya seperti dia di ya. madian uh, uh, apa namanya perjanjian dengan mertuanya menikah lalu dilanjut lagi dengan kisahnya makanya satu ayat menguatkan ayat yang lain informasinya pasti bertambah semuanya saling menguatkan itulah Al-Quran. Allah letakkan ayat satu dengan yang lain di mana letakkan itu dengan ketentuan Allah sendiri karena legitimasinya sudah ada dari Allah memang demikian faktanya iya ya. jadi... apa ayat 28 dengan ini tolong menjelaskan bahwa tidak tidak langsung berkaitan begitu ya, ayat 28 dengan tadi karena oh. kan akan dibahas habis perjanjian langsung pindah ke ini itu tidak tidak ini pak pak ini apa bukan satu tempat yang sama itu kejadiannya itu 28 dengan dua dengan 29 bukan satu tempat yang sama ya ini ayat memang 28 begini dengan, nah, Ya e, kalau kita lihat jadi ini konteksnya memang menyelesaikan atau perkara bukan perkara masalah ya artinya bagaimana ketika dia menikahi anak dari mertuanya konteksnya begitu nah kisah ini istilahnya kisah romantisme atau apa keluarganya selesai maka kisah tentang bagaimana pewahyuan beliau dan perintah pertama menerima wahyu dia diangkat sebagai nabi e, sebagai rasul di uh, apa namanya seruan di sini yaitu ketika dia uh, pergi dia disuruh perintah kepada firaun menemui firaun lah di mana uh, hubungannya kok disuruh kepada firaun ya seperti tadi disurah uh, sorry uh, uh, anazia An tadi itu nah ini di sini sama yaitu sorry uh, sebentar sebentar mana idhabilah innahu togo eh Allah, apa ya, Allah, 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 Allah. ini nih oh ini nih ya di sini sama sama saja gitu memang jadi begitu dan memang begitu banyak kisah Nabi Musa dan Nabi Isa salam ya Nabi Musa itu banyak sekali di Al Baqarah ada itu kisahnya bagaimana dengan kaumnya di Al Araf ada masalah penerimaan wahyunya kan gitu di di lau batu ada di Al Qosos ada di Al Anbiya ada di surat Al Isra ada di surah At Toha ada di surah ini lagi anaziat ada. Dan banyak kisah Nabi Musa. Dan Allah letakkan semua kisah itu. Ya biar kita semua mempelajari semua ayat Al-Quran. Dan jadi, yang tidak tahu, jadi, dia akan salah sangka. gitu ya, Jadi seperti itu, uh, apa, uh, Pak Dr. Adi, mengenai peletakan uh, penempatan ayat-ayat dan kisah-kisah dalam Al-Quran itu seperti itulah. Mengenai tentang kisah Nabi Musa tidak diceritakan dalam dua surah saja di al-baqarah itu al-baqarah al, al itu bisa bisa dikatakan itu apa rangkuman isi isi di situ semua diceritakan awal awalnya di surah-surah lain juga diceritakan lagi kembali karena tujuannya apa untuk kita yang membaca ini mengingat lagi oh oh di al-baqarah pernah diceritakan musa di kita baca ke surah berikutnya kita ingat lagi oh iya duluan diceritakan seperti ini kita akan tidak pernah lupa itu hikmah yang bisa saya dapat dari itu ya kalau itu si hikmahnya ketika kita baca hikmahnya salah banyak. satu hikmah yang bisa didapat itu seperti itu. Oh, ya. kita ingat kembali. Oh, iya dulu pernah diceritakan begini itu hikmahnya. Jadi mengenai yang tadi diperkatakan uh, Pak Dokter Adi ayat 28 dengan 29 di surah al itu itu tempatnya berbeda bukan pada satu tempat yang sama. Karena kan di garis bawah tadi menyatakan Allah menyaksi atas perjanjian itu. Itu maksudnya pernikahan itu ya. Bukan bahwa kejadian itu terjadi pada tempat di mana Nabi Musa menerima wahyu atau firman Allah itu tidak berbeda tempat. Ya. Itu posisinya. pinjam, pinjam istilah Bible itu, perikopnya udah mulai berganti. <tuk tuk tuk> ya. Kalau di keluaran itu kan jelas, khusus di keluaran ya. tiga itu, Allah menampakkan diri lewat malaikat berfirman, berikan perintah khusus ke Firaun. Klop. tapi oh, coba kita buka lagi itu kayak <tuk lukis> menarik Trump, <tuk lukis> Menarik. Yang mana yang mana? Trump, 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 Ustaz kawaihan kepada Nabi Musa di dalam Al-Qur'an ini. Nanti baru kita kembali lagi ke keluaran, biar ada poinnya di situ ambil kesimpulan bahwa tidak seperti yang digambarkan. di kita nanti kita kembali lagi ke keluaran itu pas Pak Dr. Ali kali ya, bahas. Saudara ke keluaran 3 4 itu selaras-selaras dengan tahas 10 11 12. Ya, tapi berbeda dengan uh, Al-Qadas 30. Karena Sama itu saling jatuh. menguatkan, Pak Dokter. Jelah. Walaupun saling menguatkan, di KS30 itu dia berbicara bukan dari api, tapi maka oke, oh. itu musuh sampai ketemu api. Itu <laughs> jelas bisa arah pinggir, jelas kan dulu. Agus, jelas kan dulu. Agus, dulu. jelaskan baik, dulu. Agus, dulu. jelas dulu. Baik, jelas itu yang bersuara Baik, saya baca dulu di Al-Taha ya. Al-Taha uh. 10 itu katanya seperti ini, ketika dia Musa melihat api, lalu ia berkata kepada keluarganya, tinggallah kamu dalam kurung di sini. Sesungguhnya aku melihat api. Mudah-mudahan aku dapat membawa sedikit nyala api kepadamu atau aku mendapat petunjuk di tempat api itu. Yang mau saya garis bawahi atau aku mendapat petunjuk di tempat api itu. Itu tahap 10. Tahap 11, maka ketika dia mendatanginya, yaitu ke tempat api itu, dia dipanggil Wahai Musa. Saya nggak akan ya. Menafsir. Ya. Betul. Saya nggak akan menafsir. Pemahaman, taruh, pemahaman pada dokter. oh, Ya. Siap. Belum siap. Belum siap. siap. siap, siap. Uh, tahap 12, sungguh, Aku adalah Tuhanmu jadi yang saya pahami belum saya tafsirkan dan ini bukan kebenaran, tetapi yang saya pahami di ayat sepuluh atau aku mendapat petunjuk di tempat api itu, itu yang saya garis bawahi di tahap sepuluh, di tahap sebelas, maka ketika Musa mendatangi api itu, Musa dipanggil, wahai Musa. Tadi kan Musa meminta mudah-mudahan mudah ada petunjuk dari api tempat api itu. Tapi ketika Musa mendatangi tempat api itu, Musa dipanggil wahai Musa di ayat taha 12. Sungguh aku adalah Tuhanmu. Itulah petunjuk yang didapat Musa di tempat api itu lalu kalau dikeluarkan itu lanjutannya apa, ini uh, dokter api yang pak uh, dilanjut setelahnya itu aku telah memilihmu maka dengarkanlah apa yang akan diwahyukan kepadamu nah, ya betul ini... betul berarti dari dari api itu ada suara yang mengaku <tuh> tuhan bukan dari api perjelas bukan dari api, bukan dari api. Bukan dari api. Huh? Sahat, bukan, enggak, dari, bukan dari api. Bukan dari api, tetapi uh, di ayat tahap 10, aku atau aku akan mendapat petunjuk di tempat api itu. Tahap 10 itu kan. Tahap 11, maka ketika Musa mendatangi tempat api itu, dia dipanggil Wahai Musa. Ya. Nah. Nah. Yang manggil siapa di nah. sini Pak? Yang manggil di ayat 12 diterangkan. Api. sungguh. Aku adalah Tuhanmu. Aku adalah Tuhanmu. Tuhan. Ya udah. Nah baru Keluaran 34 ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpan, menyimpang untuk memeriksanya berseru Allah dari tengah-tengah semak duri itu. Eh, tadi semak-semak duri yang ada api tadi kepadanya Musa-Musa oh. Musa. dan dia menjawab Ya Allah kan hampir selaras mirip. Nah ya. makanya tadi ketika membaca Kitab Keluaran ya Keluaran. Saya yang ya, berusaha ya. meluruskan paham pak dokter karena nggak mungkin api yang menjadi malaikat Tuhan. itu, itu kan, itu yang berfirman. Tetapi yang berfirman ya. itu Tuhan, gitu loh. Nah, ya. contoh juga di sini ketika ya mendatangi tempat api itu, maka dia musa dipanggil. Dipanggil oleh siapa ya? Oleh Tuhan. Tuhan itu bukan api dan Tuhan itu tidak berwujud api. Tuhan ya, itu tidak berubah, berubah api, wujud. Iya, maksudnya dalam konteks, dalam konteks hmm? itu. Kita baca Tahas 10 tadi, ada kata Tahas 10 ayat akhir itu paragraf terakhir Tahas ya. 10, uh, atau Aku akan mendapat petunjuk di tempat api itu. Ini kan ya. di tempat api itu, nah. ya? Ya betul petunjuk petunjuk apa itu? Petunjuk misal petunjuk. apa? Dan salah satu penguatnya saya bilang tadi di Alkosos atau paling tidak uh, contoh nih ya paling tidak sebentar yang tadi ini uh, apa ini Seper, uh, sorry, api itu mentar membawa sesuatu berita kepadamu dari tempat api itu atau membawa sepercik api agar kamu dapat menghangatkan badan. Jadi kan memang tujuannya petunjuk itu ya ya barangkali ada petunjuk atau paling tidak ini api ini bisa buat menghangatkan badan berarti konteksnya apa kedinginan kan gitu nah api itu sebagai media media mengarahkan perhatian Nabi Musa ke titik tempat yang diberkahi itu mana kalimatnya ini yang diberkahi itu Buk kalau kita, bukan kalau kita hmm? baca al qadis tadi kan bu, itu ada dari pohon dia bicara bukan dari api ya, ya dari memang pohon semuanya bukan pohon itu. bukan api yang berbicara pada, ini, Terus, ya loh, ya, pada ya ini gini loh pak dokter tahan, tahan hmm. itu Bapak kita Bapak bahas, Bapak. Kita sudah melompat ke lain. Jadi kita ada perikop di sini tahap 10, 11, 12. Ini kan satu cerita alur. Jadi kalau kita ah, melompat sama. Itu, ini berhubung sama-sama. Oke, sama. Kalau sama kita, kita bahas dulu ya. Saya hmm. bacakan ayat Taha 10 ayat terakhir atau aku mendapat petunjuk di tempat api itu. Berarti di tempat ya. api itu ada petunjuk mudah-mudahan petunjuk mudah-mudahan ya. mudah mudah-mudahan ya. aku mendapat atau aku mendapat petunjuk di tempat api itu ayat 11 maka ketika dia yaitu Musa mendatanginya ke tempat api itu Musa dipanggil wahai Musa di ayat 11 tahap 11 belum dijelaskan siapa yang berkata wahai Musa tetapi di ayat 12 jelas siapa yang berkata wahai Musa. Siapa menurut Pak Dokter Tuhan? Oke. Okay. Ah. Okay. Ilustrasi sederhana ya. Kasih ilustrasi sederhana ya. Pak Dokter ini ilustrasi. Saya enggak ada ilustrasi. Yang ayat 10, 12 saya... itu aja. Saya enggak terjemahkan, hanya saya membaca. Iya Jadi betul Musa di 10 iya. ingin mendapat petunjuk dari tempat api itu ya akan ya. atau aku akan mendapat petunjuk di tempat api itu. Oke, itu tahap 10, ya. ayat 11, maka ketika Musa mendatangi tempat api itu, Musa dipanggil, "Wahai Musa." Ya. yang memanggil apakah api di sini maksud Pak Dokter? Bukan. yang memanggil diterangkan sungguh aku adalah Tuhan. Tuhan uh, yang jadi, memanggil ya, dari biar, api biar, itu, dari dari ya. Menurut Pak Dokter, api itu apa dan yang memanggil itu siapa? Gitu aja berarti biar kita enak. Kita nggak apa-apa sih buat sama saya mah. Dalam konteks ini, api itu dia ada api yang dilihat Musa, ada api yang ya, dilihat. Iya betul, betul, betul. Nah, tetapi dari tempat api itu dia dipanggil, wahai Musa. Iya, ya, sekitar api. Aha. Iya, ya. kan dari tempat api itu sebentar. Maka ketika Musa mendatanginya. Musa dipanggil wahai Musa, ada suara dari tempat api itu, bukan dari api, dari tempat api itu. Iya, ya. Iya. Api ini itu, bukan api, saya nggak cerita api, karena iya, di ayat tempat iya. api. Ya, ada iya. api memang, dia ya, tempat api itu dijumpai, mudah-mudahan ada petunjuk. Nah, ketika Musa mendatanginya dalam kurung ke tempat api itu. Bukan api ya, bukan api. Ke tempat api itu. Dia dipanggil, wahai Musa. Dan yang memanggil dia di ayat 11 belum diterjemahkan. Tapi di ayat 12 baru ada tulisan, sungguh aku adalah Tuhanmu. Nah, kalau ini ada berurutan. Berbeda dengan Al-Qadis 30. Ayat mulai 28 dulu. Musa berkata, itu dalam kurung perjanjian antara aku dengan engkau. Oh, yang mana? enggak. Beda, beda. Di sini. Enggak, ada dia ya, mau beda-beda. Dari -beda. beda 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 sini. Maksud, maksud saya 20, 29, 30. Kan mau kita bacakan ayat 30 nanti. Oh, kalau ini, kalau mau dari 28, ya ke atas lagi dibacanya. Oke, Bagaimana ya, beliau ini ya, kita menikah bacakan. dengan wanita. Ya Al-Qarash saya baca Al-Qarash berapa tadi? al itu apa apa itu? Surah ayat surah 28 ayat mau dari kisah Nabi Musa perjalanannya kemadian. Bentar, sebentar. Nah, contoh Berarti ini dari 23 tiga ada ya. <laughs> mati lampunya, mati lampu Pak. Mati lampu ya, timer ya. Mati lampu. Mati lampu timer ya, mati kan Ayat berapa? Ayat berapa? Terus ayat berapa ini? Mau mau dari kisah mananya, Pak Dokter? Al-Qadr, kan sebelum saya membaca ayat 30, kan ada hubungannya di ayat 30 tadi kan? Iya, iya, iya. Sebelum ayat 30, saya mau tahu ceritanya kenapa sampai ke 30, gitu maksud saya. Oh, dari 29-nya berarti. Oke, okay. 29. ya, 29. dari 29. Iya, makanya aku bilang. Makanya aku sudah baca Al-Qadr tadi, karena 28 itu sudah aku baca, nggak ada hubungan dengan 29. Makanya betul, aku di apa itu makanya udah aku baca dari awal. Jadi ketika di al-taha, saya coba dari ayat 1 sampai tuntas al-taha saya baca dulu utuh. Baru al qasas saya baca utuh. Nah yang berhubungan dengan Musa, baru saya ketik ke WA Pak ya, Baru saya kirim oh. ke apa itu? Berarti perikop Nabi Musa di surah perikop ya, di surah al qasas ya. Kan, jangan jangan ah. pakai perikop alit. Jangan pakai perikop. Jangan pakai perikop <laughs> Ya, jadi karena memang gak ada perikop di sini. Yang, yang ada cerita tentang Musa di Al-Taha, ada cerita tentang Musa di al Kasas, itu saya kirim ke WA apa Awi, baru saya kirim ya. ke grup kita itu. Hmm. Itu. Jadi saya baca, saya tidak akan menafsirkan, saya tidak akan mengajari, gitu Pak. Ya. Cuma saya membandingkan ada mirip keluaran 3:4 dengan Al-Taha 10 11 12. Mirip, mirip saya ya, bilang. Jadi tolong dijelaskan. Oh, eh, nah. sebentar, jadi, sebentar Pak, Pak Dokter. Tolong dijelaskan Ustaz Talib. Karena benar juga Pak Dokter ini dalam membaca. Namun harus dijelaskan bahwa antara 28 dengan 29 tadi ini kan tidak berkaitan. Karena 28 itu ke atas lagi ceritanya kan. Ya. Dia menceritakan tentang Musa semua ini. Tapi posisi tempatnya, konteksnya itu berbeda ketika dia 29 itu. silakan Pak Alif karena pemahamannya mungkin akan dipakai dipahami seperti yang baca Alkitab kan jadi tolong dijelaskan wah ada di situ Iya mengenai konteksnya kan peristiwanya dari 28 ke atas mundur sampai ke satu ya ini kan di Al Qosos ini pertama kali yang dikisahkan kan tentang Nabi Musa nih contoh gini ya ini 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 awalnya Bismillahirrahmanirrahim nanti nanti mungkin saya akan singkat langsung ke poinnya dapat sehingga sampai 28 kan gitu misal begini Kebetulan ada kalau ada baca, ayat 28. ayat 28 saya bacakan ya. Ayat 28, mm -hmm. dia dalam kurung Musa berkata, itu perjanjian antara aku dan engkau, yang mana saja dari kedua waktu yang ditentukan itu, yang aku sempurnakan, maka tidak ada tuntutan atau tambahan atas diriku lagi. Dan Allah menjadi saksi atas apa yang kita ucapkan. Jadi antara Musa dan api tadi, baru ada di 29 30 gitu kan tapi kalau di 27 saya bacakan dia dalam kurung Syekh Madian berkata sesungguhnya aku bermaksud ingin menikahkan engkau dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini dengan ketentuan bahwa engkau bekerja padaku selama 8 tahun dan jika engkau sempurnakan 10 tahun maka itu adalah suatu kebaikan dari darimu dan aku ak tidak dimaksud memberatkan engkau. Insya Allah, engkau akan mendapatkan termasuk orang baik. Jadi artinya yang kita bahas tadi di keluaran, ada uh, api atau suara uh, di altaha, al uh, altaha dulu. Di altaha itu ada tempat api. Ada uh, wahai Musa dari tempat api. Baru siapa? Aku sungguh aku Tuhan dari tempat api. Ada, tapi kalau kita hubungkan dengan 27, 28 nggak nyambung. Dengan 29 maka ketika Musa nggak nggak nyambung. nyambung juga baru ya, di ayat dua, ada nyambung 29 ada percik api Ya itu memang konteksnya apa? dari 29. Jadi gini Pak Dokter izin mohon maaf ya, ya saya potong dulu. Ma Jadi ma gini. Makanya aku... dari 28 ke atas ke misal ke 27 cari kisah Musa di kitab Bapak yang mengenai beliau ini kepada mertuanya dan menikah dengan istrinya. Ini kisahnya. Kalau mau mempararelkan ya. Bah, maksud gitu. saya yang mau kita cari kebetulan yang kita cari tadi dapat tentang keluaran itu dengan al taha dapat. Cuma ayat lain di al kasas yang dapat mulai puluh Kalau 31 kayaknya maka lemparkanlah tanganmu pada maka ketika itu Musa melihat bergerak-gerak seakan-akan seekor ular nggak nyambung dengan bahasan kita di al taha sama keluaran itu. Ya, maksud saya apa yang ada di Bibel, ada di eh, Quran itu sudah saya usahakan ayatnya saya kirim ke Pak Awi baru ku kirim ke ya. chat itu maksud saya jadi bukan men bukan menafsirkan Quran dengan cara laki, tidak bukan cuma data-data itu seirama gitu oke ya 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 demikian barangkali saya tidak perlu menanggapi <laughs> ya, ya, ini udah tenaga udah lewat ini udah dua jam. Kecuali tadi, ada yang ya ditanya Ya, ya kalau hmm. saya cuma ya inilah mungkin ada satu di sana ada perikop, di sini perikopnya beda. Gitu Ya, bukan yes. Pak yang saya yang saya pahami adalah bahwa cerita yang saya tampilkan di keluaran itu terus terang ada hubungannya di Al-Tahas 10, 11, 12. Juga di al alkosos nah, al itu khusus 29, 30. Karena kalau al dua 28, dong. 28 sama 31 udah lain. Gitu. nggak apa-apa. Jadi nggak harus kerja okay. sama, tetapi ada ada seirama lah yang menyinggung-menyinggung. Cuma di kami di api-api yang berbicara ini tempat api itu tempat aku ah, tempa. Ini yang perlu diluruskan ini dari sisi ini Bang Alif. Aku tadi itu mau nanya Bang Alif ya. Ini api riel apa api yang dilihat Nabi Musa? Itu. Iya, memang bangal. Nabi Musa melihat api karena tempatnya juga kan diberkahi. Kalau masalah misal di Bebel mengatakan bahwa api itu tidak membakar, ya itu tidak ada masalah. Karena ini kan sebuah proses bagaimana uh, Nabi Musa itu dituntun. Nah, jadi ya. ada hal yang menariknya begini loh, ada hal yang menarik ya. Uh, saya izin mohon maaf, Pak dokter ya? Mungkin nanti disinilah terjadi uh, hal yang tegas juga dalam Islam. Baik, saya ambil saya share screen ya. Makanya ketika misal uh, para malaikat itu kan, aduh sorry lagi nonton saya. Apa namanya? Para malaikat itu sebagai yang mendampingi apa namanya yang menyampaikan wahyu dan membimbing bagaimana kepada para nabi kan gitu ya di Al-Qur'an itu penyampai wahyu bahkan bagaimana yang ditugaskan juga oleh Tuhan untuk menerima kebenaran nah nah ketika adalah misal ketika para para nabi ini mendapat bimbingan atau mendapat pendampingan dari Tuhan yang ada di situ keajaiban Kesalahan, mohon maaf ya, ini dalam versi Islam, kesalahan dari orang yang di luar Islam itu, dia meyakini itu Tuhan juga. Padahal itu adalah malaikat ketika mendamping menyampaikan firman kepada uh, para nabinya. Itu tertulis uh, di sini nih. Baik, uh, saya coba di surah Ali Imran ya. Tidak sepatutnya seorang diberi kitab hukum dan kebenaran oleh Allah. Kemudian dia berkata kepada manusia, Jadilah kamu para penyembahku bukan penyembah Allah, tetapi hendaknya dia berkata, Jadilah kamu para pengabdi Allah karena kamu selalu mengajarkan kitab dan mempelajarinya. Nah, jadi di, di sini nih, tidak sepatutnya pula dia menyuruh kamu menjadikan para malaikat dan para nabi sebagai Tuhan. Apakah patut dia menyuruh kamu berbuat kekufuran setelah kamu menjadi Muslim? Artinya, yang ditangkap di sini adalah ketika para malaikat juga, bagaimana dia memang malaikat itu memiliki banyak kelebihan, misal dia bisa berubah wujud menjadi manusia, menemui para nabi, ada keajaiban di sana, malaikat utusan Allah. Nah, ini ada yang kesalahpahaman, itu malah dia mengatakan juga, malaikat itu juga sebagai apa, <ganti anda> sebagai rebaba, <tuh. sebagai tuhan gitu. Nah ini penegasan di Islam ya mohon maaf gitu kesalah kesalahpahaman ketika malaikat itu mendampingi para nabi atau menemui para nabi misal menemui menemui nabi Isa tertulis yang mana? dikatakan tertulis. tertulis di mana tadi di mana surah mana ah, ini Al surah ke Ali Imran surah tiga ya. ayat delapan puluh tepatnya delapan ya mm -mm. ya tujuh sembilan delapan puluh nah karena di sini juga masih berkaitan semua Bisa dibaca lagi, lagi ikutnya kan itu ya, ya mengenai para malaikat, misal menemui Nabi Ibrahim, menemui yang dia menyampaikan ilmu, menyampaikan hikmah, menyampaikan wahyu, gitu kan, menemui Nabi Musa, menemui Nabi Isa, dan lain sebagainya. Nah, ini ada kesalahpahaman di sini, ini konteks koreksi, koreksi Al-Quran kepada orang yang mengatakan, memegang kitab sebelumnya, gitu ya, ini sebagai itu terlepas dari mau dipercaya atau tidak kan itu beda lagi tidak pertama dipertegasnya saya makanya tadi dari masalah ayat sebelumnya gitu kan e, Bagaimana tidak sepatutnya seorang yang diberi Alkitab diberi hukum dan kenabian oleh Allah gitu diberi kitab baik kalau kalau Nabi Muhammad di ya Alquran kalau kalau nabi Isa ya Injil kalau Nabi Musa ya apa Taurat gitu dan seterusnya ya hukum dan kenabian oleh Allah kemudian dia berkata kepada manusia, "Jadilah kamu para penyembahku." Nah, itu tidak patut. Ketika para nabi yang diberi kitab malah dia berkata bahwa jadilah penyembahku dan memang tidak ada nabi satupun yang mengatakan untuk menyembah nabi itu karena dia padahal hebat memiliki ilmu hikmat dan sebagainya kan bukan bukan menyembah Allah tetap e, tetapi hendaknya dia berkata jadilah kamu para pengabdi Allah karena kamu telah karena kamu selalu mengajarkan kitab dan mempelajarinya gitu. Jadi yang didakwahkan para nabi itu menyembah Allah bukan menyembah para yang membawa firman itu gitu loh ya. Dan di penegasan ayat 80 uh, tidak sepatutnya pula dia menyuruh kamu menjadi para malaikat dan para nabi sebagai Tuhan. Apakah patut dia menyuruh kamu berbuat kekufuran setelah kamu menjadi muslim gitu. Nah, ada kesalahpahaman di sini. Ketika melakukan penafsiran penafsiran yang tadi seperti mohon maaf kan gitu malaikat Tuhan ya itu Tuhan sendiri dan sebagainya ya itu versi kami ya Pak Dokter makanya kami menyimpulkan bukan dari 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 eksegesi sendiri tapi memang Al-Quran itu banyak sekali penegasannya gitu itu ayat sebelum setelah lanjutnya itu Bang Alep itu perjanjian di alam alam sebelum lahir itu perjanjian dari apa, para nabi Setelahnya itu ingatlah ketika ya. Allah mengambil perjanjian dari para nabi, manakala Aku memberikan kitab dan hikmah kepadamu, lalu datang kepada kamu seorang rasul yang membenarkan apa yang ada pada kamu, niscaya kamu akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolong. Nah penegasan itu ayat sebelumnya itu kalau muslim bener di seluruh para nabi ya termasuk nabi Isa atau ya sini nah. nanti ada klarifikasinya pertanggungjawabannya ini eh, pra ya maksudnya pra pra kenabian beliau ada perjanjian demikian dan pasca kenabian pertanggungjawabannya juga ditanya di Al-Maidah dari 109 sampai 116 117. Dan ingatlah ketika Allah meminta perjanjian pedang jawaban kepada para Rasul, para utusan Allah gitu. Sebentar, uh, tadi ini sudah selesai ya. Begitu, Pak Dokter. Aku so, tadi jawab, ya? baru so, pertanyaan ikan, keluar ya? aja ya, belum begitu banyak. Jadi saya balas dengan itu tadi. Jadi <laughs> kalau nah, ini malaikat itu Lukas 1:26 dalam bulan ke-6 Allah menyuruh Gabriel pergi malaikat Gabriel pergi ke kota Ilim bernama Seret. itu untuk menjumpai Maria dia memang malaikat tidak ada keterangan lain khusus malaikat di Lukas 1 ayat 11 maka tampaklah kepada Jakaria seorang malaikat Tuhan berdiri sebelah kanan mesbah pembakaran ukupan maka hal hal itu ia terkejut dan menjadi takut tetapi malaikat itu berkata kepada kepada jangan takut hai Jakaria, ya, sebab doamu telah dikabulkan oleh Elizabeth istrimu dan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Jadi, dalam konteks Lukas itu diterangkan, itu malaikat murni, tapi malaikat kan menyampaikan pesan Allah kepada Jakaria, kepada uh, Maria, khusus di situ, tetapi di keluaran itu berbeda. Dia malaikat, malaikat itu yang ada di semak duri dan dari semak itu ada suara Allah bersuara dan Musa berkata ya Allah seterusnya ia berfirman sampai akhirnya akulah Allah Allah ayahmu Allah Abraham Allah Isa Allah Yakub ada keterangan ada keterangan jadi ada konteks kalau kami ada perikop ada konteks jadi siapa yang berbicara untuk siapa jelas siapa yang mengaku dan di perikop lain ada juga uh, Allah menampakkan diri ke Abraham dalam rupa tiga manusia. Sebentar, terpaksa kita terus buka, bukan cuma-cuma itu. Uh, Mar, Mar kejadian 18 salah salah. Saya bacakan. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terbentin di Mamre. Sedang ia duduk di pintu kemanya pada waktu hari panas. Ini Tuhan menampakkan diri. Ketika dia mengangkat mukanya, ia melihat tiga orang berdiri di depan. Jadi Abraham melihat Tuhan dalam rupa tiga orang manusia. Jadi kalau ke Musa menampakkan diri dalam rupa semak duri, malaikat dalam semak duri. Sementara di sini Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terbantin Nah, itu. Saya nggak bisa screen. Jadi saya nggak bisa, Pak. Oke, saya kirim ke Pak Awi. Datanya, sebentar Pak Awi. Baru nanti saya okay. kirim ke Cak. Ini sesi ini nggak selesai-selesai. Nanti dilanjut lagi. apa Mau sampai jam berapa lagi nih? Nggak apa-apa. Kita teruskan ini dulu ini. Terakhir. Ini yang terakhir. apa-apa. Oke. Jadi saya ini. Jadi ini di ayatnya, saya bacakan di chat. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terbantin di Mamre sedang ia duduk di pintu kamarnya waktu hari panas terik. Ayat 2, ketika ia Abraham menampakkan mukanya, ia melihat tiga orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka ia berdiri lalu pintu kamarnya menyongsong mereka lalu sujud ia sampai ke tanah. Jadi Tuhan yang menampakkan diri itu dalam bentuk tiga orang. Oke, Tadi, oke, sebentar, dalam... sebentar Pak Dokter, karena ini ada pertanyaan dari netizen yang lagi menyimak di channelnya Bang Alif. Terima kasih kepada Kang Jiwoya dan Kang Sutrisno. terus juga Kang Alan. Ada yang belum jelas katanya ini di, di simak tadi. Mengenai yang di semak itu. Itu yang, yang menampak api atau semaknya itu yang dianggap sebagai yang berfirman saat itu. Ini Baik, dari saya. yang saya belum Baik. jelas ini. Yang, men, yang perwujudan Baik. Tuhannya itu api atau... Semua itu. Terima kasih kepada Kang Jiwoya yang di live chatnya Ustaz Alif dan Pak Sutrisno dan semua yang nonton di channel Al Alif Channel ya. Terima kasih. Silakan Pak Dokter. Saya, saya jawab dengan data keluaran tiga La, dua. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri. Kalau tadi kan Tuhan menampakkan diri kepada Abraham, tapi Abraham melihat tiga manusia. Ini lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala tetapi tidak dimakan api. Jadi malaikat Tuhan itu menampakkan diri dari semak duri yang menyala tetapi tidak dimakan api. Itu ayat 2, ayat 3. Musa berkata, "Baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu. Jadi ayat 2:3 itu malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Musa dalam semak duri yang menyala tetapi tidak dimakan api. Musa bertanya, "Mengapa tidak terbakar semak duri itu?" Di ayat 4, ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya. Jadi dia dari tengah-tengah semak duri tadi, sementara semak duri tadi menyala tetapi tidak dimakan api. Dari semak duri yang menyala tetapi tidak dimakan api itu, Tuhan berseru kepada Musa, berkata, "Musa, Musa." Tetapi Musa menjawab, "Ya Allah." Pertanyaan Ustaz Alif tadi, "Kok Musa tahu itu Allah?" Jawaban saya tadi bahwa semua kitab suci itu ditulis atas ilham Allah atau dorongan manusia ah, atau dorongan roh kudus. Sorry, saya baca datanya supaya jangan salah. Datanya ada di dua Petrus Bentar, supaya jangan salah. Ya, rapat, Menilai, rapat ya. Makasih Mas bertanya. Robot, robot Pak Dokter, mungkin Pak Dokter lagi cari data. Ya, <laughs> <sukur> ah. Pak Wah, Dokter robot. robot, tidak boleh ditutup. Kita... Pak Dokter suruh aja robot, mungkin ya, ya. agak embulat memang dia itu, agak simak blukar dengan ini kan, Pak Dokter? Ya, 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 ya. Data saya tampilkan ya, ya. aja datanya. Datanya saya okay, tampilkan, okay. datanya. Oke, okay, data ini. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas Allah. Jadi bukan kehendak Musa menulis, tapi oleh dorongan Roh Allah oleh Roh Kudus. Orang-orang berbicara atas nama Allah. Jadi yang di keluaran tadi di keluaran 3 ayat 4, keluaran 3 ayat 4. Sebentar, keluaran 3 ayat 4. Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya. Kepada Musa. Musa, Musa. Dan Musa menjawab, "Ya Allah, sama dengan ketika Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Siapakah engkau, Tuhan?" Itu otomatis kata Saulus. "Ini Musa, Oke. kita cerita Musa, Musa berarti Tuhan, berada, berada dari semak belukar itu ya, ya kalau saya terangkan. kepada Musa." Semak, kalau saya terangkan tadi dari awal bahwa Tuhan memperkenalkan diri atau menyatakan diri kepada Musa melalui malaikatnya, karena okay. di ayat selanjutnya, Akulah, Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Jadi malaikat yang menampakkan diri dalam semak api yang terbakar, tapi tidak dimakan api itu. Dari dalamnya itulah suara itu ada yang mengaku dia Tuhan dan Musa okay. mengatakan ya Allah okay. dan itu. suara Sampai. itu mengatakan bahwa dia Allah berhap Allah Is, Allah Oke okay, pak, udah tinggal satu, tutup aja pak. Oke, iya Oke, Terima kasih pak dokter atas kesimpulannya ya bahwa oh, yang dari semak belukar ada nyala api yang tidak terbakar, disitulah Allah menyatakan diri dalam bentuk malaikat yang kemudian dia sendiri menyatakan bahwa akulah Allah. Nah, Ustaz Alif, silakan. Kalau Alif tentang Taha dengan al itu. Sini ada perbedaan yang signifikan ini, meskipun ada kemiripan narasi, ada api, dan ada tempat yang diberkati. Silakan Pak Alif, kalau Pak Alif, Pak Dokter, seperti tadi, dia tetap menyatakan bahwa Tuhan menyatakan dirinya dalam bentuk nyala api malaikat yang bersuara dari malah apa apa tadi uh, nyala api yang tidak terbakar dari semak berutar yang kemudian menyatakan dirinya kembali bahwa dialah Allah silakan setalin oke okay, baik terima kasih ya uh, ini, ini closing ya ya closing ya, ya, kita ya, closing okay. kita, kita, kita perbedaannya jelas signifikan di situ <laughs> silakan ya pertama dalam konsep masalah terkait sebenarnya penekanan pembahasan ini kan terkait dengan masalah konsep pewahyuan dan masalah pewahyuan sudah dikunci dari bagaimana Tuhan berkomunikasi dengan uh, ciptaannya atau dengan makhluknya hambanya yang dipilih. Nah, dalam masalah kisah Nabi Musa, tentu Al-Quran sedang, sedang menceritakan tentang uh, bagaimana kisah Nabi sebelumnya yaitu Nabi Musa alaihissalam. Nah, mengenai masalah konsep tadi sudah beberapa kali kita jelaskan dan kita bahas bagaimana ketika masalah di sini di surah at hadis dijelaskan tentang mulai peristiwanya Nabi Musa akan menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala di tempat di mana yang diberkahi. Nah, sementara lebih lengkap kisahnya kalau di surah Al-Qasas dan perlu dipahami juga yang namanya Al-Qasas itu adalah artinya kisah atau kisah-kisah gitu dari kisah-kisah. Makanya kisah yang berhubungan di sini siapa? Para nabi. Dan kisah yang diceritakan di awal adalah kisah Nabi Musa. Maka di dalam al qasas ini berbeda dengan atau hal adalah dari Nabi Musa perjalanan bahkan sebelum beliau lahir. Bagaimana ibunya, al e, ibundanya Nabi Musa di situ diceritakan. Masalah perbedaannya jelas dalam di Islam itu ketauhidan di sini yang dimana Allah berfirman memilih Nabi Musa memilih Nabi Musa untuk berkomunikasi langsung dengannya dengan catatan istilahnya bahasa pinjam istilahnya fasilitas yang ditentukan oleh Allah sendiri, tempat yang dibersihkan yang Allah berkahi sendiri sebagai tempat yang nanti Nabi Musa akan berkomunikasi langsung. Allah tetap dalam posisinya Al-Hayyu Al-Qayyum tidak pernah berubah, tidak pernah bergeser posisi dan lain sebagainya karena Allah bukan berada dalam satu tempat namun Allah bisa berkomunikasi dengan hambanya, dengan makhluknya, dengan cara-cara yang Tuhan sendiri tentukan begitu poinnya. Nah dalam kisah-kisah seperti ini, artinya ini bagian dari wahyu juga yang Allah firmankan kepada Nabi Muhammad. Padahal, ya contoh makanya tadi penegasannya di sini ya sebagai penutup juga dan penguat iman juga. Uh, sebentar saya di sini sorry. Nah, ketika ini selesai apa namanya? Uh, sorry, 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 sebentar ya. Nah, mengenai bagaimana kisah Nabi Muhammad selesai mengisahkan tentang Nabi Musa, pewahyuan-pewahyuan ini, uh, pewahyuan yang diterima oleh Nabi Muhammad dia, di dalam Al-Quran ini, konteksnya Al-Quran, mengisahkan Nabi Musa. Ini kehebatannya, kenapa Nabi Musa sama sekali tidak pernah mempelajari kitab sebelumnya dan juga baik contoh di sini penegasannya kan ditutup dengan kalimat apa? Engkau Nabi Muhammad tidak berada di sebelah barat lembah suci tua. Ketika kami menyampaikan risalah kepada Musa, engkau tidak pula termasuk orang-orang yang menyaksikan kejadian itu. Akan tetapi kami telah menciptakan beberapa umat dan telah berlalu atas mereka masa yang panjang. Engkau Nabi Muhammad tidak pula tinggal bersama-sama penduduk Madian sehingga dapat membacakan ayat-ayat kami kepada mereka akan tetapi kamilah pengutus para rasul. Nah, engkau Nabi Muhammad SAW Alaihi tidak pula berada di dekat Gunung Sinai ketika kami memanggil Musa akan tetapi engkau mengetahuinya semata-mata karena rahmat dari Tuhanmu agar engkau memberi peringatan kepada kaum yang belum apa nama yang belum didatangi oleh seorang pun pemberi peringatan sebelum engkau agar mereka mendapat pelajaran. Jadi konteksnya di sini adalah ini mengenai pewahyuan ya. Kembali mengenai pewahyuan dan tadi di dalam kitab Pak Dokter menjelaskan tentang pewahyuan bagaimana Tuhan berfirman kepada Musa. Nah di Al-Quran sendiri, Al-Quran adalah wahyu Allah dalam isi di situ juga menjelaskan tentang Allah berfirman kepada Nabi Musa. Dan hebatnya di sini adalah bagaimana juga hebatnya Nabi Muhammad bisa menceritakan kisah sesungguhnya tentang Nabi Musa pada beliau sama sekali tidak mengenalnya dalam konteks kemanusiaan, dia tidak pernah membaca kitab sebelumnya, kitab yang Pak Dr. Ardi pegang, baik itu versi bahasa Indonesia atau versi bahasa manapun. Tetapi bisa mengisahkan ini. Ini karena apa? Wahyu dari Allah. Allah yang meletakkan wahyu itu pemahaman kepada Nabi Muhammad SAW. Di mana ayatnya? Ada di sini tadi. Di anhal ini juga ya. Nah, contoh di sini. Seperti tadi bagaimana Allah menentukan meletakkan ayat mengganti ayat dengan ayat yang lain ya di surah di uh, 102-nya katakanlah Muhammad Ruh kudus itu adalah siapa malaikat Jibril menurunkan Al-Qur'an dari Tuhanmu dengan baik untuk meneguhkan hati orang-orang yang telah beriman dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang-orang muslim. Aduh maaf. yang berserah sendiri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ruh kudus ini ya utusan Allah, malaikat itu. Bukan Tuhan Nah kenapa bisa dikatakan demikian Ya ini konteks yang sama Allah menurunkan Untuk meneguhkan dan menjadi petunjuk Juga seperti halnya di Al-Baqarah Ayat 97 Kita lihat Masih sama Merujuk kepada oknum yang sama Ya ini eh, Bagian dari penutup juga Dari saya ya Terima kasih atas diskusinya Pak Dokter Tapi saya bacakan dulu yang terakhir Dan terkorelasi ya sama saja kalimatnya. Yang tadi mengat, menggunakan diksi malaikat Jibril, eh sorry Ruhul Kudus, yang di situ adalah malaikat Jibril. Nama lain dari nama Ruhul Kudus adalah nama lain dari nama malaikat Jibril yang menurunkan Al-Qur'an kepada hati, hati Nabi Muhammad sehingga apa? Beliau bisa mengisahkan tentang Nabi Musa gitu. Dan di sini menggunakan diksi siapa? Malaikat Jibril. Katakanlah Mamar siapa yang menjadi musuh Jibril padahal Jibril itu adalah dialah yang telah menurunkan Al-Qur'an ke dalam hatimu dengan izin Allah sebagai pembenaran terhadap apa kitab-kitab yang terdahulu. Jadi ketika kesalahan maka sebagai patokannya adalah Al-Qur'an dan petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Ya, itu dari saya Pak Dokter, mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan dan tadi juga saya ada beberapa kali kendala teknis, mohon dimaafkan. Kepada semuanya juga, saya mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Ambil yang baik campakan yang buruknya, ilaliku ala